pergilah keluar menuju ke kediamannya Rasulullah. Sesampainya di sana, Ali tidak memberitahu kalau ada tamu. Cuma menyampaikan itu rumahnya Muhammad. Begitu sampai di depan pintunya, Abu Dzar itu memberi salam. Assalamualaikum. Nabi kemudian menjawab waalaikumsalam. Ini sejarah. Pertama kali orang yang memberi salam atau mengucapkan salam itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Itu pertama kali. Jadi ibu nanti kalau tanya, diru siapa? Ya diru sahabat Nabi. Ya ceritanya seperti ini. Salam itu pertama kali yang mengucapkan dari kalangan umat Islam ya, kemudian itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, beriman sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari kisah itu, ibu-ibu, maka disosialisasikan setiap bertemu itu harus memberi salam. Anjurannya begitu. Gak usah tanya hukum ya, gak usah tanya hukum. Kebiasaan kalau banyak tanya hukum itu, ujung-ujungnya nanti lawan itu sunnah jangan, paling gitu. Jangan tanya hukum dulu, hukum itu terakhir. Kalau sudah dilakukan baru muncul hukum. Nah dari kisah ini sampai hari ini atau bahkan nanti sampai hari kiamat pun Islam dengan identitas salam. Gak usah ikut-ikutan ya. Salam sekarang sudah ada 6. Ya, assalamualaikum. Terus kemudian apa bu? Apalagi? Apalagi? Yang terakhir penghujung apa? Salam. Salam apa yang menuju itu? Kebahagiaan. Hah? Kebajikan. Kebajikan ya. Oke. Ada yang gampang atau enggak? Saya gampang, apalagi saya cuma salam aja. Salam itu meliputi semuanya sebetulnya. Jadi kalau kita identitas kita jelas orang Islam, pakailah salam dengan identitas orang Islam. Gak usah pakai ini itu, pakai ini itu gitu ya. Kecuali memang ini campur lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebutkan semua gak apa-apa. Tapi kalau menurut saya tergantung siapa yang ngomong sih. Yang orang non muslim misalnya pemimpin, sementara di sini gabungan semuanya gak usah sama, pakai aja identitas sendiri. Karena tidak ada salah bagi orang non muslim, gak ada salah. Cuma kalau mereka memberi salah, jawabnya apa? Alaikum. Dikembalikan kepada yang memberi salam. Ya karepmu paling penting ya seperti itu ya. Karepmu salam enggak salah di karepmu kan gitu. Oke, baik. Itu cerita. Di muncul di sejarah ya. Siapa pun tadi? Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Kenal dengan beliau? Kenal? Kenal ya? Kapan kenal? Kalau nggak kenal, tahu kan? Tahu, iya. Tahu, kalau tahu, iya. Karena pernah baca cerita. Iya, oke. Baik. Sosialisasi dan interaksi salam. Yang pertama, memberi atau menjawab salam. Kalau bawa pesan silakan dibuka surat An-Nisa ayat 86. Ya. Yang kedua, ada budaya titip salam. Budaya titip salam ini apa ada di masa Rasul, di masa sahabat? Ada. Di masa Rasul ada, di masa sahabat ada. Bahkan Allah sendiri menitipkan salam kepada Jibril untuk Abu Bakar. Bo isu yo. Allah titip salam kepada Abu Bakar.
Ya memang seperti itu. Dalam kasus-kasus tertentu, kenapa Abu Bakar sampai mendapatkan titipan salam dari Allah? Apa kisahnya dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Kemudian yang ketiga, salam di akhir salam wajibkah dijawab? Jangan jawab tidak wajib. Apa alasannya? Saya katakan ya, Muhammadiyah Aisyah ketika ditanya kenapa demikian, tidak boleh, kenapa tidak boleh berdasarkan ini dan itu. Jangan menghukumi sendiri dulu sebelum ada dasar. Biasakan seperti itu, budayakan seperti itu, sehingga kita lebih semangat lagi untuk berliterasi, membaca, membaca, entah membaca koran, membaca majalah, membaca apa saja. Jadi membaca itu memang wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq. Ya, Iqra'. Jadi surat pertama, wahyu pertama apa bu? Al-Alaq ayat berapa? 1 sampai terakhir. Oh sampai 5. Boleh dibaca? Boleh. A'udzu billahi. Mak-mak apa mak-mak?